some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. Selamat datang di channel Para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar Medan Laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial Kabar Medan Laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Jasif Yar sedang bergejolak. Mungkin kurang lebih seperti itu situasinya di sana. Jasif Yar adalah sebuah kota yang ada di barat kota Bakhmut. Kota ini menjadi battleground bagi pasukan Rusia yang mempertahankan kota Bakhmut dan pasukan Ukraina yang berusaha untuk merebut kembali kota Bakhmut. Dan pada video kali ini, Anda akan melihat bagaimana carpet bombing dilakukan oleh Su-34 VKS Rusia menggunakan bomber pemandu FAB-500M62 untuk menghantam basis kekuatan Ukraina yang ada di Jasif Yar. Bisa Anda lihat, ada sekitar 3-4 unit FAB-500M62 yang dijatuhkan untuk meruntuhkan gedung-gedung yang dikatakan dijadikan tempat persembunyian oleh pasukan Ukraina. Kemudian setelah dijatuhi bom FAB-500, lokasi atau wilayah yang sama kemudian terlihat dihujani menggunakan roket MLRS Jumbo 220mm, yaitu BM-27 Uragan. Bisa Anda lihat bagaimana kemudian roket-roket Uragan itu menghantam beberapa lokasi di kota Jasif Yar. Avdiivka terus mengganas, dan inovasi baru pun terus digas. Eskadron, salah satu divisi drone kamikaze FPV Ukraina, melakukan inovasi yang cukup radikal pada drone FPV mereka, di mana bisa Anda lihat bagaimana satu drone FPV dipasang atau disuruh menggendong dua unit roket anti-tank RPG-7 guna untuk menghantam targetnya. Dan tentu, efek yang dihasilkan, ledakannya menjadi semakin mengerikan. Tapi tentu ada efek negatifnya, yaitu daya tahan baterainya menjadi lebih cepat habis karena beban yang diangkat oleh drone semakin berat. Tapi tentu, itu bisa diakali dengan kapasitas baterai yang lebih besar lagi. Tentu ada aspek teknis lainnya yang harus dipikirkan, karena bertambahnya kapasitas baterai, maka berat baterainya juga akan bertambah. Ini mungkin menjadi opsi penghematan drone FPV, daripada menggunakan dua unit FPV untuk menghantamkan dua unit roket RPG-7. Maka lebih hemat jika dua unit roket RPG-7 dihantamkan menggunakan satu unit FPV. Kini giliran grup kamikaze FPV Sudoplatov yang menunjukkan aksinya, di mana ini adalah grup FPV Rusia yang paling rajin merilis pencapaiannya. Walaupun kebanyakan, kita tidak bisa merilisnya, karena terlalu hardcore. Namun untuk video kali ini cukup aman untuk dirilis di platform YouTube. Target pertama bisa Anda lihat,
bagaimana FPV Sudoplatov menargetkan sebuah APC MTLB. Kemudian, target kedua, ini adalah APC buatan Inggris, yaitu FV-103 Spartan. Dan yang terakhir, ini adalah sebuah Bradley. Dan hasilnya bisa Anda lihat, pastinya ketika mainan ini menjadi besi tua, apalagi terlihat Bradley sampai menyala-nyala. Ini adalah moncong dari Howitzer tarik di 20 Ukraina, di mana dikatakan mereka akan meluncurkan amunisi klaster ke posisi parit pertahanan pasukan Rusia. Kemudian bisa kita lihat, mortir sudah diluncurkan. Dan di posisi ini bisa Anda lihat, selongsong amunisi klaster yang jatuh, kemudian disusul guyuran amunisi klaster, dan BOOM! Dikatakan ledakan itu kemungkinan dari stok amunisi pasukan Rusia, atau mungkin juga stok ranjau pasukan Rusia yang terkena hantaman dari amunisi klaster Ukraina. Dikatakan ini adalah sebuah BMP-2 Ukraina yang ditinggalkan oleh para krunya. Kemudian BOOM! Sebuah drone FPV Rusia langsung membuatnya menjadi besi tua. Dan dalam video ini bisa kita lihat bahwa sebenarnya sama saja antara kekuatan drone FPV Ukraina dan Rusia, bisa sama-sama sekali hantam dan langsung membuat alutsista lawan menjadi besi tua. Ini adalah sudut pandang drone bomber Baba Yaga Ukraina, dan yang ada di bawahnya ini adalah MLRS TOS-1A Rusia. Kemudian bisa Anda lihat bagaimana ketika Baba Yaga menjatuhkan mortir tepat di atas tabung-tabung peluncur TOS-1A itu, terlihat MLRS paling keramat Rusia itu langsung menjadi butiran debu. Di posisi ini dan ini, dikatakan adalah posisi dari parit pasukan Ukraina yang baru saja dibangun dan kemudian ditempati oleh pasukan Ukraina yang ada di Kelurahan Blahudatny yang ada di dekat kota Bakhmut. Kemudian bisa kita lihat bagaimana ucapan selamat datang diberikan oleh pasukan Rusia dengan menjatuhkan beberapa unit FAB-250 ke posisi dua parit baru pasukan Ukraina itu. Walaupun kita tidak melihat adanya sesuatu yang meledak, namun sambutan ini tentu saja bisa meruntuhkan mental pasukan Ukraina yang ada di posisi itu. Ledakan besar ini dikatakan berasal dari MLRS TOS-1A yang meledak setelah dijatuhi granat atau mortir oleh drone bomber Birds of Magyar, salah satu divisi drone modifikasi spesialis drone bomber yang dimiliki oleh pasukan Ukraina. Ada beberapa sudut pandang drone dari ledakan ini, dan seperti yang kami katakan, TOS-1A ini sangat berbahaya, baik bagi lawan ataupun bagi para operatornya. Dan tentu saja, dengan ledakan TOS-1A sebesar itu, pasti peluncur dan operatornya menjadi butiran debu. Dikatakan ini adalah dokumentasi hantaman dari Iskander M,
terhadap salah satu depot logistik utama pasukan Ukraina yang ada di provinsi Kharkiv. Dan bisa kita lihat bagaimana ledakan yang luar biasa besar terjadi dan sepertinya menghantam sebuah gedung yang menyimpan stok amunisi. Sayangnya, kejadian besar seperti ini, pihak Rusia membagikan dokumentasinya yang seperti ini. Jadi kita tidak bisa menilai lebih jauh mengenai serangan besar ini. Ini adalah dua unit BTR-80 pasukan Rusia yang dikatakan sedang berjalan di suatu wilayah di provinsi Kharkiv. Kemudian, boom! Terlihat BTR pertama menjadi bola api setelah menginjak ranjau di jalur yang mereka lalui. Dan kemudian, dikatakan BTR-80 kedua disikat menggunakan drone FPV oleh pasukan Ukraina. Pada video bisa kita lihat hantaman dari FPV yang menghantam BTR-80 kedua itu. Dan pada akhirnya, dikatakan kedua BTR-80 Rusia itu harus menjadi besi tua di medan laga. Dan sebelum videonya berakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support lebih kepada kami dengan sawerannya pada hari ini, Rabu 14 Februari. Terima kasih untuk Om Jet Fighter 123 dan Om Pui Tenzor. Tentunya ini sangat berharga bagi kami agar bisa terus semangat memberikan kabar terbaru dari garis depan Ukraina. Dan kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Rabu 14 Februari 2024. Berikan komentar Anda. Oh yeah, we want retribution.